kisah 6 remaja. Saat pulang sekolah, mereka tidak lupa untuk meluangkan waktu bersama. Ketika itu, teknologi mulai memasuki persahabatan mereka. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul di tempat yang sama. Satu persatu, semuanya mulai berubah. Mereka mulai sibuk dengan teknologi yang menguasai mereka. Di saat yang bersamaan, ada seorang sahabat yang tak terpengaruhi oleh teknologi. Sang sahabat pun mengingatkan mereka agar mereka tidak larut dengan teknologi yang menguasai diri mereka. Hingga suatu saat, untuk persahabatan yang telah mereka bangun, di antara mereka ada yang mengalah. Karena ia tak ingin persahabatannya hancur hanya karena teknologi, dia pun memutuskan untuk pergi dan berharap sahabat-sahabatnya menyadari bahwa teknologi tidak pantas untuk merusak persahabatan mereka. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul di tempat yang sama. Hari demi hari, mereka semakin dikuasai dengan teknologi dan lupa dengan persahabatan mereka. Hingga salah seorang di antara mereka menyadari salah seorang sahabatnya tak ikut kumpul di hari itu. Mereka pun mulai mencarinya, berharap persahabatan mereka akan kembali seperti semula. Akhirnya, mereka mulai sadar bahwa teknologi tidak pantas untuk merusak persahabatan mereka. Saat berkumpul, canda dan tawa yang lebih berharga dibanding berkumpul tetapi hanya sibuk dengan gadget masing-masing.